Caranya tuh gini, diputer-puter. Kan giniin. Nih gini nih, pelan-pelan aja, slow. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lu semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Gua letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai diklik tombol like ya pada video ini sebagai uang pahar kita teman-teman. Jadi gak usah baca atau basa-basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go bosku. Aku menjadi kuat untuk melindungi kau, tuan. Wah, fix boti guys. Boti men. Kaum-kaum kalau keberak gak perlu ngeden ya guys ya. Cukup jongkok itu langsung brot. Bercanda guys, ya ampun. Bang, dikasih tanda cincin lamaran. Boleh, gila boleh. Kenapa nih kucing? Waduh. Gila ampun. Padahal udah keren-keren ya coy, tapi gagal, fail. Berarti anda gagal menjadi kucing. Anjay, Gojo Satoru jual nasi goreng, mie goreng. Mantap. Mantap. Yang kalah jualan bakso ya. Kayaknya Gojo kalah nih, makanya dia jualan bakso men. Caranya tuh gini, diputer-puter. Kan giniin. Nih gini nih, pelan-pelan aja, slow. Tapi ini bukan tentang mulut ya guys ya. Mulut juga, mulut yang bentuknya lurus ke atas. Mulut lurus ke atas men, ya ampun, ya ampun. Tapi gua suka dapat pacaran atau pasangan yang mau sharing ya kan? Jadi bang, aku pengen dikasaran dikit, bang aku pengen dicekik ya kan, tapi jangan sampai mati ya, dikit-dikit aja cekiknya. Gua suka gitu loh, jadi kayak sharing ya kan, jadi gua tahu apa yang dia inginin dan gua juga sharing apa yang gua mau gitu loh. Itu maksudnya men. Dilihat dari belakang mantap sekali bro. Ini dari belakang cakep guys, dari depan cakep juga, tapi lebih cakep dari belakang, itu dia maksud gua. Tiga jenis orang parkir. Ini normal. Ini kok ini orang main sim tembak begini nih modelnya men. Wah, psikopat tolol. Ini tipikal-tipikal yang begini ya guys ya. Cuma bentar nggak apa-apa ya kan. Cuma bentar nggak apa-apa, ngasal markir. Memang dajal. Ini kenapa nih? Oh, ada orang meninggal guys. Mau dikuburkan. Malah pengen lebih cepat mati dia guys. Bisa-bisanya yang dalam peti gak ketawa. Ya gak ketawa lah, yang dalam peti udah mati. Goblok men. Astaga. Yang dalam peti udah mati, gimana mau ketawa. Gelap sekali anda men. Waduh. Gila, semuanya diangkat coy. Wanita mana yang telah menyerah. Baru gue mau bilang wanita mana yang telah menyakitimu guys, malah langsung freestyle ya guys ya. Ya ampun, ini sih udah sakit malu juga. Paket komplit bro. Pengen pulang naik Gojek aja. Bisa-bisanya ngedate pertama kali diajak makan pinggir jalan. Ya nggak apa-apa lah, daripada baru kenal langsung diajak makan tengah jalan ditabrak. Ya kan? Jadi ya normal aja. Memang bayar rada gila ya kan, mau ngajak makan di tengah jalan mati. Kalau di pinggir jalan ya normal. Mbak, menikah semalam istri menghilang. Oh, gua tahu nih beritanya yang lagi viral di sosial media guys. Istrinya tuh nggak ngilang ya, tapi istrinya itu kabur ke rumah mantan pacarnya. Buset, gua taunya itu dari Volkatif nih. Istri di Bogor yang hilang usai nikah ternyata kabur ke pacar lamanya. Nah ini dia ya kan, memang perempuan mana lagi yang harus kita percaya.
Bro, memang pedih banget. Perempuan zaman sekarang jahat-jahat men, sumpah. Suami di Bogor resmi pisah dengan istrinya yang kabur usai sehari nikah. Untuk itu saya pribadi menyampaikan bahwa Anggi Anggriani mulai saat ini tidak menjadi istri saya. Oh, nama ceweknya Anggi guys ya, Anggi Dajjal. Anggi bodoh ya. Anggi, oh Anggi, kau kabur ke rumah mantan pacarmu ya, belum tentu dia mau nikahi kau. Anggi, kok Anggi bodoh kali sih Anggi? Ih, kau ngeliat perempuan kayak kau pengen ku... Anggi, bodoh. Kau balik ke mantan pacarmu. Ya kan, belum tentu dia sanggup mau nikahi kau. Ini udah jelas ada laki-laki yang sangat berharga diri langsung ngelamar dan menikahi kamu ya kan. Malah cabut. Bagus yang kayak gini, diceraikan, ditalak ya kan. Kalau perlu minta balik segala mahar dan uang yang udah dikeluarin untuk menikah. Ya kalau gue langsung gue minta balik itu mahar uang gue yang udah keluar ya kan. Minta balik. Ini apa nih? Wow, hijab. Wow, kadang bisa terbuka, bisa tertutup. Mantap, nikmatilah apa yang ada di internet ini bro. Ketika doi tahu masih ada barang mantan di rumah. Oh, berarti barang pemberian mantan masih disimpan, guys ya. Ya enggak apa-apa juga sih, sayang kalau dibuang. Oh, ini cowoknya sekarang. Oh, barangnya itu boneka ini, guys. Bonekanya bagus, coy. Besar, memang sayang kalau untuk dibuang, coy. Bukan masalah mantannya, bonekanya bagus, coy. Oke, amarah sudah lepas ya. Untung aja hadiahnya itu cuma sekedar boneka guys ya. Coba peninggalan mantannya itu anak. Jadi yang dipacarin itu adalah janda beranak ya kan. Gak mungkin anaknya kepalanya ditendang ya kan. Gak masuk akal bro, bro. Wah cantik sekali bro. Cantik, tetap cantik. Cantik guys, sumpah. Semua wanita tuh cantik dan sempurna di mata orang yang tepat. Jadi jangan insecure, ladies, anjay. Mantap. Serem banget. langsung berganti role model dalam rumah tangga ya guys ya. Suami langsung bersih-bersih di rumah. Langsung berubah jadi Mama Ragil, mantap. Bella sayang ratu, hah? Aulia sayang Bella, no. Nona sayang Aulia, ini mulai gak beres cuy. Lu yang gak beres. Sasa sayang Nona. Upin Ipin sayang Sasa. Bella sayang. Ini mulai gak beres. Lu yang buat video gak beres. Ini kosannya orang udah rada gila dan random seperti ini men. Gue juga kadang-kadang juga seperti ini. Yang gak beres lu sendiri bang, sumpah. Kenapa nih? Ada kucing. Oh, nggak rela dia. Iya sih, kalau kita punya anak bulu gitu ya kan, lagi tidur di tempat tidur kita, mau kita angkat ke bawah aja tuh kadang-kadang nggak tega gitu loh. Ih lucu banget, kesayangan gua, ya kan? Kita mau pakai selimut, tapi hewan kesayangan kita lagi tidur di selimut yang mau kita pakai, akhirnya kita memaksakan diri kedinginan. Yang penting tidak mengganggu hewan yang kita sayang, itu dia. Wih, ini kucing. Ini kucing tidur atau mati men? Gak masuk akal bro. Bisa-bisanya dia tidur model begini, kakinya nyangkut satu lagi ngegantung bro. Apa gak pegel? Wah mantap sekali. Luar biasa, luar biasa. Sangat-sangat di luar akal sehat ya guys ya. Oke guys, thank you udah nonton sampai akhir. Gua harap lu nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you in the next video. Bye-bye. I love you all. Jangan lupa untuk di-share ke keluarga karena video ini sangat mendidik kalian semua anjay. Slebeu. Bye-bye.